Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setiawira ya. Oke, di video kali ini saya berbagi informasi dan saya mau mencoba menggabungkan ya dua speaker portable-nya Polytron 15 inci dan 12 inci tipe terbarunya ya. Dan sini dari Polytron lagi promo nih. Bisa kirim-kirim free ongkir teman dari brand Polytron, semua brand ya, semua tipe, semua elektronik ya. Tentunya teman-teman mumpung lagi promo di bulan Ramadan ini, langsung ke poin aja ya. Untuk linknya ada di deskripsi ya, dari speaker, dari televisi, mesin cuci, kulkas, teman dari brand Polytron lagi promo ya. Tentunya langsung ke poin saja ya, untuk linknya langsung di deskripsi, resmi langsung siap kirim-kirim, cepat sampai tujuan ya. Oke, kita coba gabungkan dari paspor ini ya. Cara gabungan bisa menggunakan kabel RCA atau menggunakan kabel AUX dan lain-lain. Ini dia tampilan mic-nya ya. Di sini untuk bahan mic-nya masih menggunakan plastik ya. Ya, cukup lumayan teman-teman, walaupun belum premium tapi di sini sudah cukup lumayan ya, walaupun dari segi suara vokal dari Polytron memang kurang enteng dan kurang jernih ya, tapi ya sudah lumayan buat acara-acara. Tentunya sudah cukupan lah ya untuk harga di kisaran 2 juta lebih. Ini dia untuk Polytron, mic-nya bahannya plastik dan menggunakan baterai A2 ya. Untuk jam dinding A3 ya. Batu yang buat jam dinding teman-teman. Jadi ya. Dan ini dia untuk tampilan depannya, untuk Passpro 12 F3 terbaru dan Passpro 15 F3 tipe lama. Di sini untuk harga terbarunya 15 F3 di kisaran 3 jutaan. Free ongkir yang untuk 12 F3 terbaru 2.750.000. 2.750.000 ya, dan untuk lokasinya resmi official Polytron Tangerang ya teman-teman. Tentunya siap kirim-kirim aman, langsung ke poin saja. Dan di sini untuk teman-teman yang suka karaokean atau buat di kafe cukup teman-teman. Atau mungkin buat senam atau acara-acara di luar ruangan, masuk banget teman-teman. Apalagi kalau beli dua sepasang ya, sama-sama 12 inci atau sama-sama 15 inci sepasang, itu lebih mantap ya dan lebih seimbang, tentunya lebih oke lah ya. Walaupun tanpa harus dicolokin sudah mantap seimbang suaranya ya. Dengan kekuatan boxnya menggunakan plastik ABS yang cukup tebal dan tentunya waterproof ya. Jadi walaupun kena percikan air lumayan aman ya, nggak akan ngejamur atau mungkin keropos. Dan untuk bagian depannya juga sudah lapisi dengan grill yang cukup kuat dan tahan lah ya dari benda tajam anak-anak ya. Dan di sini untuk beratnya lumayan teman-teman, sampai 20 kiloan. Jadi kalau satu orang ya cukup berat teman-teman. Dan di sini memang cocok buat outdoor, buat acara-acara yang untuk ramai ya, acara kematian atau acara solawatan, itu lebih bermanfaat lagi. Ini dia, kita yang satunya di posisi line dan yang mau connect bluetooth di bluetooth ya. Jadi salah satu di bluetooth dan salah satu di line, biar nanti nyala bersamaan teman-teman. Dan untuk pengaturannya seperti ini ya, posisi pemasangannya merah ke merah, putih ke putih ya. Dan itu dia untuk tipenya di situ untuk 15 F3 yang satunya ya. Dan wattnya cukup kecil, itu 40 watt. Jadi memang untuk powernya enggak mantap seperti brand-brand yang lain. Tapi untuk produk Indonesia dari Polytron sudah diakui ya untuk kelas bassnya. Walaupun ada kekurangan, setiap brand ada kekurangannya ya. Itu dia satunya 12 F3 tipe terbaru sama-sama 40 watt. Dan kita coba cek sound dan langsung tulis kolom komentar teman, menurut teman-teman gimana suaranya. Dan yang sudah punya semoga awet dan yang belum punya semoga dimudahkan bisa beli speaker impian teman-teman semua. Dan mungkin yang suka brand Polytron dari elektroniknya, TV-nya, cuci dan lain, langsung telepon aja, linknya ada di deskripsi, biar cek suaranya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.